Salam sejahtera kepada semua. Nama saya ialah Yong Annie dan saya adalah speech therapist di Pusat Genius Kurnia. Hari ini, saya akan berkongsi mengenai cara menggalakkan anak-anak yang ada autisme untuk meminta di rumah. Perkongsian ini akan dibahagikan kepada beberapa bahagian dan ini merupakan part 1. Mula-mula, kita perlu memahami dahulu apa itu kemahiran meminta. Untuk memahami apa sebenarnya kemahiran meminta, kita perlu tengok kepada perkembangan tipikal kanak-kanak dahulu. Sebelum kanak-kanak mula belajar bercakap, dia sudah boleh berkomunikasi. Antara cara yang pertama ialah dengan menangis. Walaupun dia tak dapat nak bagi tahu kami apakah sebenarnya dia nak, tapi kami tahu bahawa dia mungkin nak susu atau nak tidur atau tak selesa. Kanak-kanak juga mendapati orang dewasa akan memberi reaksi kepada senyuman atau bunyi ketawanya. Jadi, kanak-kanak akan ketawa untuk kita mengulangi perbuatan yang disukainya. Seterusnya, kanak-kanak juga akan belajar berbagai cara untuk meminta. Contohnya, memandang, tunjuk atau tarik orang. Pada permulaan, dia mungkin akan guna satu-satu, tetapi kemudian dia akan menggunakan kombinasi beberapa cara untuk nak meminta. Contohnya, dia akan pandang, tarik dan tunjuk apa yang dia nak. Apabila kanak-kanak telah mengenal nama perkataan, dia akan mula memahami cara menggunakan perkataan untuk meminta. Contohnya, dia mungkin akan sebut ball untuk meminta bola. Secara asasnya, meminta merupakan kemahiran komunikasi pertama yang dipelajari dan dibolehi oleh kanak-kanak. Segala perbuatan dan perkataan yang dipelajari akan digunakan untuk tujuan ini. Seperti sedia maklum, kita tahu bahawa kanak-kanak yang ada autisme mempunyai kesukaran dalam perolehan kemahiran komunikasi. Tetapi, kenapa penting untuk kanak-kanak autisme untuk belajar kemahiran meminta dahulu? Ini adalah kerana meminta merupakan interaksi pertama antara kanak-kanak dengan orang dewasa. Apabila kanak-kanak menangis, orang dewasa akan buat sesuatu. Apabila kanak-kanak ketawa, orang dewasa akan membuat sesuatu. Apabila kanak-kanak tarik tangan atau pandang atau tunjuk sesuatu, orang dewasa juga akan membuat sesuatu. Jadi, ini merupakan cara di mana kanak-kanak belajar bahawa orang dewasa akan memberi respon kepada kanak-kanak untuk memenuhi keperluannya. Sekiranya kanak-kanak tidak nampak hubungan ini, maka adalah sukar untuk dia memahami kenapa dia perlu berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Apabila kanak-kanak tidak nampak hubungan komunikasi ini, maka mereka mungkin juga akan kurang belajar perkataan berlainan untuk tujuan komunikasi. Penambahan kosakata ini mungkin akan terhad kepada nama barang atau perkataan-perkataan yang diminati sahaja. Contohnya, mereka mungkin belajar nama binatang sebab mereka suka binatang atau ABC 123, tetapi tidak belajar untuk menggunakan perkataan ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kanak-kanak yang masih belum lagi memahami kemahiran meminta atau kemahiran meminta mereka belum lagi kukuh akan suka berkembang dalam kemahiran komunikasi yang lain. Mereka akan jarang mencari orang untuk berkongsi apa yang diminati atau bercerita apa yang berlaku pada diri mereka atau menyertai perbualan dengan orang lain. Oleh sebab itu, kemahiran meminta merupakan langkah pertama atau langkah asas kepada perkembangan kemahiran komunikasi yang lain. Kami telah selesai membincang mengenai kepentingan pembelajaran kemahiran meminta untuk kanak-kanak autisme. Seterusnya, kita akan berjumpa dalam part 2 untuk perkongsian mengenai tanda-tanda kesukaran kemahiran meminta dalam kanak-kanak autisme. Jumpa lagi!